Pada suatu hari, seperti biasa, Pak Utung beraktivitas mengangkut kelapa dengan perahunya. Karena pulang terlalu sore, Pak Utung kelelahan dan malam harinya mengalami sakit kepala. Kemudian pada malam itu, ia kedatangan seorang tamu, Pak Anang, temannya yang kebetulan seorang Panambaan. Ia membantu mengobati sakit kepala Pak Utung dengan cara mengikat kepala Pak Utung dengan kain pamitaan berwarna merah. Dan besok paginya, Pak Utung pun sehat kembali. Seiring dengan berkembangnya zaman, kain pamitaan kini dikenal dengan kain sasirangan yang memiliki berbagai macam motif dan warna, juga dikenal sebagai kain khas Kalimantan Selatan.